Insya Allah dengan berdonor darah dosa kita diampuni, badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang juga bisa terbantu oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini saya sedang berada di belakang mall Cibadak ya, mall Ramayana Cibadak. Boleh dilihat. Nah, ini kita sedang di parkiran. Insyaallah nanti sebentar lagi saya akan mengadakan donor darah sebagai dengan diniatkan untuk beribadah membantu sesama kita yang membutuhkan darah. Kebetulan alhamdulillah darah saya darah B, insyaallah bisa bermanfaat untuk semua yang membutuhkan. Dan perlu saya berikan penjelasan kepada semuanya bahwa sebetulnya donor darah itu tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial kita, sebetulnya ini adalah merupakan suatu ibadah di mana yang bisa salah satu untuk menghapuskan dosa dan mengkabulkan hajat kita ya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh para ulama, guru-guru kita, ada sebuah dosa di mana dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah. La yukaffiru bisolati, tidak bisa dihapus dengan solat. Wala bizzakati, dan juga tidak bisa dihapus dengan zakat. Wala bisawmi, ataupun dengan puasa. Wala bilhajj, bahkan tidak bisa dikifarat atau dihapus dengan ibadah haji. Illa bidkhul surur al-muslim, kecuali dengan memberikan salah satu kebahagiaan kepada sesama muslim. Dan insyaallah donor darah ini bisa menjadi sebuah bentuk idkhul surur al-muslim bagi yang membutuhkan, merupakan satu bentuk rasa kepedulian kita dan salah satu bentuk untuk memberikan kebahagiaan kepada yang membutuhkan. Insya Allah dengan berdonor darah dosa kita diampuni, badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang juga bisa terbantu oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kebetulan tempat donor darahnya ada di depan Ramayana, nanti sebentar lagi kita menuju ke sana. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga ditemani oleh istri saya, ini dia putra saya yang bernama Muhammad Alwi Syabana. Insya Allah kita sekarang sedang menuju ke tempat untuk berdonor darah ya, semoga lancar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
berarti spontanitas ya warga. Oke, baik. Untuk ini kebetulan saya sekarang sedang bersama Kang Wahyu sebagai petugas dari PMI Kabupaten Sukabumi. Baik Kang Wahyu, boleh diterangkan manfaat donor darah buat masyarakat, buat pendonornya seperti apa saja Kang Wahyu? Jadi untuk donor darah sendiri ya, kurang kencang. Jadi untuk donor darah sendiri sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sukabumi, selain bisa membantu orang yang membutuhkan di rumah sakit khususnya, untuk diri sendiri juga kita menyehatkan seperti kalau beneran itu seperti ganti oli ya. Jadi yang kelebihan kolesterol, tensi dan sebagainya itu ikut terbuang. Jadi kerja jantung itu lebih ringan daripada biasanya. Oh iya. Jadi darah yang lama itu keluar kemudian jadi ya. Jadi reproduksi ya. Lagi dengan darah yang baru ya. Jadi otomatis badannya akan sehat ya, Pak. Darah yang keluar otomatis tubuh produksi lagi darah yang baru. Iya. Darah di tubuh kita itu selalu muda, selalu sehat. Alhamdulillah ya. Itu dari keterangan dari ahli medis tentang PMI ya, tentang donor darah ya. Ya, alhamdulillah proses donor darahnya sudah selesai. Ya. Ya. Ini dia suasana bus untuk khusus donor darah. Dalamnya seperti ini. Iya. Ini ada jok-jok khusus donor darah. Kalau tadi itu sepintas dari keterangan ahli medis ya tentang donor darah manfaatnya, akan tetapi dari segi agama sendiri donor darah itu sangat bermanfaat sekali dan sangat berpahala dan bermanfaat untuk semua yang membutuhkan, dan ini merupakan sebuah sedekah yang tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan bagi Anda yang belum berani berdonor darah, silakan dicoba dan insya Allah akan mendapatkan manfaat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbana Alamin. Alhamdulillah setelah donor darah dapat bingkisan dari PMI, semoga bermanfaat. Terima kasih Kang Wahyu. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbana Alamin. Ayo. Iya, alhamdulillah saya barusan teh udah didonor. Udah mendonor maksudnya, udah mendonor. Saya pengen keterangan dari pihak petugas PMI manfaat dari donor darah ini apa aja teh? Manfaat donor darah untuk pendonornya sendiri ya. Ya. Bisa melancarkan peredaran darah. Kayak nurunin resiko penyakit jantung, stroke, darah tinggi, kolesterol juga bisa. Oh, karena iya. Kan darahnya diambil nanti badan nginiin darah yang baru gitu. Iya. Jadi manfaatnya menghasilkan. Untuk mencegah penyakit-penyakit kronis ya, banyak juga ya, yang masuk ke peredaran darah. Terus ada manfaat yang lain. Sekalian untuk cek kesehatan. Oh iya, betul. Kalau sengaja kita datang ke laboratorium kan udah berapa? Kalau untuk datang ke PMI sendiri pengecekannya jadi gratis. Jadi terkontrol setiap 2 bulan sekali, berarti cek kesehatan. Oh iya. Gitu. Minimal berat badan teh berapa yang boleh untuk melakukan donor? Untuk pertama kali donor, berat badannya boleh 45 kilo, 45 maksimalnya enggak ada sih. Maksimal enggak ada ya. Walaupun 2 kintal masih bisa tuh ya. Enggak. Iya, oke. Kemudian tekanan darah teh yang tekanan minimal. Darah minimalnya 100. Minimal 100. Maksimalnya sampai 150-an, 160 boleh ada advis dokter. Oh iya. Tapi biasanya kita cari aman 150 sih. 150 paling tinggi 150. 150. Oh iya. Kebetulan ini Teh Sinta ini petugas dari PMI Kabupaten ya. Iya, Kabupaten Sukabumi. Udah berapa lama teh kerja di situ? Udah dari 2015. So, udah lama ya, udah lama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Teh Sinta atas keterangannya. Dan jangan lupa teh nanti disaksikan ya di channel Majmu'atul Hikam. Ya, channel Majmu'atul Hikam. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Oke, ya. Terima kasih teh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah proses donor darah berjalan lancar sampai sekarang. Saya
tidak merasakan sesuatu yang efek negatif dari donor darah ya. Alhamdulillah istri saya juga mau ikut pula sekarang dan mau diajak makan ke CFC juga gak mau, katanya pengennya lauk asin lalap. Nih ya, kita pulang, dadah.